أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah betul tahlilan berasal dari Hindu? Tahlil itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana ada orang Hindu la ilaha illallah? Karena setahu saya di Maroko orang-orang mengadakan tahlilan yang tak ada sejarah Hindu di Maroko. Ah, dah tahu jawabannya. Yang dimaksudnya tahlilan itu berkumpul sama-sama baca Quran, berdoa, makan. Itu mungkin yang dimaksudnya itu. Itu tradisi tabi'in. Yang menyebutkan itu Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Zuhud, diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Imam Atha, kata dia, dan Tawus. Orang meninggal itu 7 malam diuji. Selama 7 hari orang meninggal itu diuji, maka dianjurkan bersedekah makanan selama 7 hari 7 malam itu. Itu riwayat dari tabi'in, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan katakan kata Hindu. Kalau mau buat, ya buatlah. Kenapa kau sedekah 7 malam? Begitu kata kalangan tabi'in namanya Imam Tawus dan Imam Atha, maka saya buat. Ini Nabi kan tak buat. Nah, ini tradisi kalangan salaf. Imam Tawus dan Imam Atha itu kalangan salafus salih. Salaf itu apa Pak Ustaz? Abad ketiga, abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3, tidak abad pertama disebut dengan salafus salih. Tradisi bersedekah makanan 7 malam itu tradisi salafus salih. Saya tak mau, ya tak apa-apa. Karena Nabi tak membuat, kecuali Nabi mewajibkan baru dia wajib. Ada duit buat, tak ada duit dia tak apa-apa. Jangan terjebak tradisi masyarakat sampai ngutang beli kelapa sama kacang hijau untuk buat bubur. Kasihan orang susah. Bapak ibu yang pengurus PSKM, ibu ketua permata, kasih tahu itu orang susah kalau ada meninggal keluarganya. Jangan ngutang-ngutang, jangan beli makanan. Besok malam kami yang akan datang bawa makanan. Ibu mau bawa apa? Aqua gelas insyaallah. Itu aja, iyalah. Tak ada yang lain, tak ada yang lain. Yang penting kita duduk bersama, itu yang penting. Ah, ini dia. Bukan tradisi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.